Brigka Hamdani Ismail Babinkam Tipmas Wonggi Polres Mampi Polda Papua mengunjungi masyarakat suku Awiu untuk mendekatkan diri antara polisi dan masyarakat. Hubungan yang dekat dengan Babinkam Tipmas membuat Brigka Hamdani Ismail dinobatkan sebagai anak adat bagi suku Awiu. Anggota Babinkam Tipmas dipersilahkan masuk di rumah adat suku Awiu. Mereka saling berkomunikasi mengenai Kamtipmas dan juga perkembangan UMKM warga. Para tua adat dari suku Awiu dan Brigka Hamdani Ismail melihat hasil karya seni berupa tameng, tombak, dan noken atau tas khas Papua. Selain itu, Brigka Hamdani Ismail selaku Babinkam Tipmas memberikan pemahaman mengenai aturan hukum dan pesan Kamtipmas kepada para tua adat. Para tokoh adat suku Awiu pun siap membantu dan mendukung semua program anggota Babinkam Tipmas Wonggi. Beberapa tua adat ikut mengapresiasi dengan adanya anggota Babinkam Tipmas yang bisa melayani masyarakat suku Awiu sampai di tempat pedalaman, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dengan adanya anggota Polri di tengah kehidupan mereka. Dari Humas Polres Mapi, Polda Papua melaporkan untuk Polri TV.